Pada saat ini, Iran dan Israel dalam posisi siaga tinggi dan berpotensi terlibat perang besar. Terkait dengan hal ini, Iran sudah peringatkan Israel agar tak melancarkan serangan. Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Mayor Jenderal IRGC Hossein Salami dalam pidatonya mengingatkan Israel agar tidak percaya diri dengan serangan yang akan dilancarkan. Menurut Salami, Israel justru tengah menggali kuburannya sendiri dan bersiap untuk kehancuran. Salami mengungkapkan, sistem pertahanan anti-rudal yang dikirim Amerika Serikat, TAT merupakan pertahanan yang terbatas dan ketergantungan. Salami menganggap ketergantungan Israel terhadap TAT tak menjamin kemenangan Tel Aviv dalam serangan ke Teheran. Lebih lanjut dikatakannya bahwa pemuda Lebanon dan Palestina akan terus berdiri teguh.